TV KPM. Nak sambung belajar ke? Kalau kerja pun best juga, dapat gaji. Ha, tapi seronok juga nak kerja ke nak sambung belajar. Aduh, dalam dilema lah. Kenapa ni Mira? Pening-pening kepala ni. Eh, cikgu. Saya tengok aja daripada awal tadi kan. Tak, cikgu, bukan Mira pening kepala ke apa. Mira tak tahu. Mira ni kan baru lepas habis SPM. Mira tak tahu hala tuju Mira ni. Mira nak sambung belajar ke Mira nak kerja terus? Buntulah cikgu. Alah, senang saja tu Mira. Nak tahu tunggu lepas ni saya akan terangkan berkenaan dengan hal ni. Baik, insya-Allah mudah-mudahan akan terlerai segala kekusutan Mira tu. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sedang menonton di rumah sekarang. Seperti biasa, anda sedang menonton Counseling di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Hari ini saya akan temani anda semua untuk kita orang kata belajar ataupun untuk kita tahu dengan lebih mendalam dengan topik pada hari ini, iaitu hala tuju selepas SPM. Pasti adik-adik di rumah teruja nak tahu di manakah hala tuju yang terbaik, di manakah nak bawa diri ke bidang pengajian ataupun ke bidang pekerjaan. Jadi bersama-sama dengan kita hari ini seorang guru yang sangat luas ilmunya, iaitu Cikgu Abdul Muiz. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mira. Apa khabar Cikgu? Sihat alhamdulillah. Selamat datang ke Counseling pada hari ini Cikgu. Baik Cikgu Muiz, kalau kita sebut tentang hala tuju selepas SPM ni kan, terutama sekali kepada semua calon lah yang sudah meniduki kertas peperiksaan sijil pelajaran Malaysia yang besar ni Cikgu. Kalau sebagai mereka lah, saya pernah berada di tempat mereka yang dalam dilema, tak tahu lepas habis SPM ni nak kerja ataupun nak sambung pengajian. Kalau Cikgu Muiz sendiri boleh kongsikan, untuk murid yang ada minat cenderung untuk terus sambung pengajian mereka, bagaimanakah ataupun kriteria apakah untuk para pelajar ini dapat sambung pengajian mereka? Okey, terima kasih Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu, apa khabar murid-murid sekalian? Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Hari ini anda bersama dengan saya Abdul Muiz Rusli, guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar dalam slot kaunseling Didik TV KPM. Hari ini saya nak bercerita tentang satu perkara. Terima kasih Mira atas soalan yang saya kira cukup hebat kan, berkenaan dengan hala tuju murid-murid kita selepas SPM nanti. Baik, murid-murid yang dikasih sekalian, apabila kita bercerita tentang ke mana nak pergi selepas SPM, sepatutnya kita rasa beruntung. Sertanya kita rasa bersyukur. Kerana apa? Kerana di Malaysia ini, murid-murid sekalian kan, hala tuju pendidikan ini telah pun ditetapkan mengikut tahap kelayakan kepandaian akademik masing-masing. Sebagai contoh, Mira, kalau saya nak bagi tahu kepada murid-murid semua yang sama-sama dengan saya pada hari ini, sebagai contoh, kalau murid-murid yang mungkin lebih kehadapan dari sudut akademik ataupun murid-murid yang lebih cemerlang dari sudut peperiksaan mereka, kita ada universiti, ada 20 universiti awam yang menawarkan tempat kepada mereka. Bukan setakat itu saja, untuk murid-murid yang mungkin biasa-biasa sahaja, yang mungkin berada dalam pertengahan, nak kata cemerlang sangat pun tidak, nak kata lemah pun tidak, kita ada apa? Kita ada politeknik juga. Malah kita ada juga universiti yang menawarkan tempat untuk murid-murid yang tak berapa cemerlang dalam akademik. Dan untuk mereka yang rasa dah macam burn out, tak tahu nak ke mana selepas SPM ini, katakan nak dari sudut akademik, tak boleh dah nak pergi dari sudut akademik, mereka boleh memilih laluan untuk latihan kemahiran. Nampak tak Mira, bagaimana dekat Malaysia ini peluang dan ruang itu tetap ada. Nak diberikan kepada murid-murid ini supaya mereka dapat pilih berdasarkan kemampuan, minat, bakat dan kebolehan mereka. Itu satu Mira. Apabila kita bercerita pula tentang
nak belajar ni mungkin susah dan sebagainya. Mm-hmm. Sebenarnya saya nak bagi tahu kepada murid-murid sekalian, kalaulah anda tergolong dalam golongan yang mungkin kurang mampu, mm-hmm, nampak tak? Kita ada bantuan pinjaman. Betul. Kita ada biasiswa untuk anak-anak asnaf, kita ada bantuan zakat. Mm-hmm. Sekarang ini hanya bergantung kepada diri masing-masing sama ada nak ataupun tidak. Baik, apabila kita bercerita tentang nak sambung belajar, saya teringat kepada satu soalan yang ditanya kepada saya. Cikgu, boleh tak saya lepas SPM nak menyambung pengajian sampai ke peringkat ijazah ataupun terus ke peringkat ijazah? Jawapan saya, tak boleh. Sebab apa? Sebab lepas SPM nak ke ijazah, ada satu jambatan yang menghubungkan antara SPM dengan ijazah itu. Betul. Baik, murid-murid yang saya kasih sekalian, saya nak datangkan satu analogi kepada anda semua, iaitu berkenaan dengan Mira, daripada titik A, kita nak pergi ke titik B. Baik. Dan di titik B itu ada sebuah rumah. Uh-huh. Kan? Dan yang menghubungkan antara titik A dengan titik B itu ialah sebuah jambatan. Kan? Murid-murid yang saya kasih sekalian, analogi yang saya nak sampaikan di sini ialah kita ada tiga kelompok. Kelompok pertama, mereka terus kekal berada di titik A tanpa bergerak ke mana-mana. Uh-huh. Itu kelompok yang pertama. Baik. Untuk kelompok yang kedua pula, mereka daripada titik A pergi ke titik B melalui jambatan. Kemudian mereka berhenti di titik B. Dan mereka yang berada di kelompok ketiga ialah mereka yang dari titik A pergi ke titik B, kemudian mereka masuk ke dalam rumah itu sendiri. Okey, apa yang saya nak sampaikan sebenarnya? Golongan pertama ialah mereka yang lepas habis SPM tak nak sambung belajar. Kan? Hanya duduk, mungkin nak mencapai cita-cita mereka dengan cara bekerja ataupun membina keluarga dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka dah habis SPM, mereka pergi ke titik B dengan cara bagaimana? Dengan STPM, dengan STAM, dengan matrikulasi, asasi dan sebagainya. Okey, kemudian mereka dah tak sambung dah ke mana-mana. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah mereka daripada titik A pergi ke titik B dengan cara STPM, STAM, matrikulasi, asasi dan macam-macam lagi. Kemudian habis sahaja mereka terus menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda hinggalah ke peringkat yang paling tinggi. Bergantung kepada diri mereka sendiri. Mira, apabila kita bercerita tentang hala tuju pendidikan sama ada nak sambung belajar ataupun tidak, semua bergantung kepada diri masing-masing. Betul. Saya teringat kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat ke-11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Uh-huh. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan dia mengubah nasib diri mereka sendiri. Betul. Itu yang pertama. Kemudian saya teringat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maksudnya, siapa yang meniti jalan untuk pergi menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Kalau kita tanya nak sambung belajar ataupun bekerja, saya rasa hadis itu pun telah pun menjawab soalan yang telah pun Mira berikan tadi. Terima kasih, Mira. Wow, penerangan yang cukup jelas daripada cikgu. Cikgu, bila kita sentuh tentang ilmu tu kan cikgu, macam cikgu katakan tadi, dengan hadis yang telah diberikan, cukup bermakna ilmu itu membawa maksud yang sangat luas. Betul. Ilmu sepanjang zaman, sehingga selesai ataupun sehingga ke penghujung usia kita. Kita belajar bukan sahaja kerana orang kata di atas kertas, di atas buku, tetapi juga ilmu yang ada yang untuk kita terapkan di dalam jiwa dan diri. Baik cikgu, bagaimana pula untuk mereka yang berminat untuk sambung pengajian ajian kan cikgu, apa peluang terbaik untuk murid-murid ni? Maksudnya orang kata ada yang nak sambung tapi dalam keraguan, macam saya pun fikir daripada segi kos, daripada segi kena bantu keluarga dan lain-lain, ataupun cikgu sendiri boleh kongsikan ataupun terangkan peluang terbaik untuk murid-murid ni menyambung pengajian mereka. Okey, terima kasih Mira atas soalan yang saya kira cukup baik. Kalau nak tanya mana yang terbaik, semua terbaik Mira. Semua terbaik. Kalau tanya mereka daripada STPM, mereka kata STPM terbaik. Kalau tanya diploma, semua kata diploma terbaik. Kalau kata asasi, asasi terbaik. Matrikulasi terbaik. Semua terbaik. Bergantung kepada diri mereka sendiri. Cuma hari ini saya nak kongsikan kepada para penonton sekalian berkenaan dengan dua institusi yang memberi peluang terbaik kepada murid-murid sekalian. Yang lain tak terbaik ke? Baik juga. Cuma saya berada di bawah KPM, kita dah berkongsi tentang laluan ataupun institusi di bawah KPM. Yang pertama iaitu Institut Pendidikan Guru. Okey, apabila kita tanya apakah kelebihan Institut Pendidikan Guru ni? Yang pertama, yurannya percuma. Percuma Mira, percuma, tak perlu bayar, mungkin adalah sedikit bayaran pendaftaran dan sebagainya.
Yang kedua, penginapan percuma. Bukan hanya sekadar belajar percuma, penginapan juga percuma. Yang ketiga, diberi pula allowance RM430 sebulan selama 5 tahun pengajian. Subhanallah, tabarakallah kan? Dah belajar secara percuma, allowance pula percuma, diberi pula allowance. Kemudian, berpeluang juga untuk melanjutkan pengajian bagi mereka yang cemerlang. 4 tahun belajar di Jordan, setahun belajar di Malaysia, kemudian ditempatkan pula di sekolah menengah. Dan yang keempat, belajar sama seperti di sekolah. Keadaannya sama. Sebab apa? Sebab mereka yang berada di Institut Pendidikan Guru ini keluar-keluar akan menjadi cikgu di sekolah rendah. Yang kelima, jaminan pekerjaan. Kenapa saya kata jaminan pekerjaan? Maksudnya, murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang berada di Institut Pendidikan Guru ini akan ataupun bekerja sebagai guru di sekolah rendah. Okey, peluang yang kedua saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ataupun murid-murid yang menonton pada hari ini, iaitu program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Kelebihannya apa? Yang pertama, laluan pantas kemisti. Hanya setahun sahaja ataupun dua semester. Belajar dua semester, kemudian terus sambung ke universiti. Baik, yang kedua, pengiktirafan daripada universiti di luar negara, antaranya United Kingdom, Australia, New Zealand, Jepun dan Korea Selatan. Kemudian kalau cemerlang kan, mereka boleh sambung pengajian mereka ke universiti-universiti yang telah saya sebutkan tadi. Semuanya ditanggung oleh pihak kerajaan, balik jadi pula pensyarah di matrikulasi. Yang ketiga, yurannya percuma, murid-murid sekalian, percuma, tak perlu bayar. Ada jugalah bayar yuran untuk apa, kemasukan dan sebagainya. Yang ketiga, kemudahan asrama juga percuma. Malah bagi mereka yang layak, mereka akan diberi allowance sebanyak RM250. Allowance sara hidup untuk mereka yang layak. Dan berpeluang dengan ataupun berpeluang bekerja sebagai dengan kerajaan. Dan yang terakhir sekali, kalau kita lihat nak pergi kuliah kan, nak pergi kuliah semua casual, tak perlu pakai macam ni dan sebagainya. Kalau dengar penjelasan cikgu tu, maksudnya jalan itu mudah. Institusi itu sendiri pun banyak, dan bantuan yang telah diberi oleh agensi kerajaan juga banyak, sama ada kita nak ambil ataupun tidak. Betul. Jadi cikgu, kita berhenti berehat seketika untuk kita tahu lagi dengan lebih mendalam bagi hala tuju selepas SPM. Jangan ke mana-mana. Kita dalam Counseling di Didik TV KPM, masih lagi dengan topik kita hala tuju selepas SPM dan bersama dengan Cikgu Abdul Muiz. Padu. Jadi cikgu dah terangkan sedikit tentang peluang untuk sambung belajar bagaimana, dan juga orang kata pemilihan untuk sambung ataupun nak pilih nak diploma ke, nak matrikulasi ke, nak asasi ke, semua cikgu dah terangkan. Dan kali ini saya nak tanya kepada cikgu sebagai muridlah. Mereka dalam usia 17 ke 18 tahun, orang kata baru nak mencorakkan kehidupan mereka, terutama sekali dalam bidang kerjaya ataupun dalam bidang pendidikan. Boleh cikgu kongsikan bagaimana murid-murid ini ataupun apa yang perlu ada daripada mereka untuk mereka tetapkan misi dan visi dalam kehidupan seharian? Terima kasih Mira. Saya suka dengan soalan yang Mira berikan. Baik, apabila kita tanya murid kan berkenaan dengan pemilihan program di universiti, antara mereka menjawab apa dia? Saya ni tak tahu nak pilih apa cikgu. Sebab apa Mira? Sebab mereka tidak ada cita-cita. Mereka tak ada impian, mereka tak ada harapan kan. Mereka tidak mengharapkan sesuatu untuk mengubah nasib diri mereka. Tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid yang saya kasih sekalian. Baik, kalau ditanya apakah perkara pertama yang paling penting untuk murid-murid memastikan mereka nak belajar ataupun nak sambung belajar, yang pertama ialah cita-cita. Murid-murid yang dikasih sekalian, sebab apa? Sebab cita-cita inilah yang akan membentuk jalan ke mana mereka nak pergi selepas ini. Sebab apa murid-murid sekalian? Baik, Mira, untuk kita memohon di UPU, dia ada 12 pilihan tau. 6 pilihan wajib, 12 pilihan maksima. Maksudnya, mereka kalau nak pilih, boleh setakat pilih 6 sahaja. Dan mereka boleh pilih sampai ke 12 pilihan. Masalah utamanya ialah bila pilihan pertama hingga ke 6, mereka pilih berdasarkan minat, berdasarkan kemahuan mereka. Tetapi bila pilihan ke 7 hingga ke 12 tu, mereka main hentam saja. Masalah timbul ialah apabila mereka mendapat pilihan ke 12, waktu itu kursus ataupun program yang mereka tak minat langsung, yang mereka tak suka. Perkara ni pernah berlaku kepada murid saya, Mira.
kan waktu itu dia memilih diploma IT di Politeknik di Kuching. Mm-hmm. Kan dia pun jumpa saya, cikgu, saya dapat pergi ke Kuching, saya tak nak pergi dan sebagainya. Kenapa kau pilih? Mm-mm. Saya hentam je cikgu, tak sangka pula pilihan ke-12 itu diterima. Dan akhirnya terpaksalah dia pergi ke Kuching, kan? Mm-mm. Mucur nak dikatakan rezeki, dia dapat selepas satu ataupun dua sem dia dapat balik ke Semenanjung. Mm-mm. Dan dapat berada di Politeknik berhampiran dengan rumah dia. Okey. Masalah timbul lagi ialah apabila dia sebenarnya tak minat pun diploma IT tu. Akhirnya apa yang berlaku? Bila dia nak sambung ke peringkat ijazah, dia tak tahu, saya nak pilih apa cikgu? Saya nak pilih apa? Sebab apa? Sebab minat itulah yang kata apa, menghalang dia untuk menyambung pengajian. Dia minat lain, tapi bila dia dapat lain, that kerana kalau dikatakan, oh aku ni tak dapat sambung belajar, orang lain dapat masuk universiti dan sebagainya, jadi aku ambil ajalah mana sapu yang jelah. Sapu sajalah kan, mana yang aku dapat. Masalah timbul lah bila mereka tak minat. Betul. Dan kesudahannya malang kepada murid itu sendirilah. Kan, dahlah belajar tak minat, menghabiskan masa diploma 3 tahun, banyak habis masa, banyak habis duit dan sebagainya. Baik, yang pertama itu berkenaan dengan cita-cita. Yang kedua, bila kita sebut tentang cita-cita, bukan hanya sekadar cita-cita itu berdiri sendiri, perlu juga ada sokongan daripada keputusan ataupun kelayakan akademik. Sebagai contoh, saya nak jadi seorang peguam. Saya memang minat peguam. Malah saya memang dilahirkan untuk menjadi seorang peguam, kan? Tetapi dari sudut kelayakan, saya tak layak. Sebab bahasa Inggeris saya dapat C, matematik saya dapat C dan sebagainya. Tak layak lah. Sebab tidak memenuhi syarat. Jadi murid-murid sekalian, apabila kita nak orang kata apa, memilih sesuatu program, nak memilih sesuatu kursus di UPU, di universiti, pastikan pertama berkenaan dengan cita-cita kita, apa yang kita nak jadi, dan yang kedua mengenai kelayakan. Bukan kita pilih berdasarkan kan tekak kita sedap menyebut aja sign aktuari, tapi kita pun tak tahu apa sign aktuari itu. Oh, kita nak jadi jurutera. Jurutera tu apa? Jurutera itu banyak sangat bidangnya, jurutera awam, mekanikal dan sebagainya. Jadi kita kena tahu, sebut tentang jurutera, kita nak jadi jurutera apa. Sama juga dengan nak jadi cikgu. Cikgu nak jadi cikgu sekolah menengah ke nak jadi cikgu sekolah rendah, kan? Dan setiap orang kata apa, laluan untuk jadi cikgu sekolah rendah berbeza. Betul. Dengan cikgu sekolah menengah. Malah kelayakan untuk masuk ke Institut Pendidikan Guru juga 5A, Mira, ya. Maksudnya tak sama macam nak masuk ataupun nak menjadi guru di sekolah menengah. Sebab itu saya katakan kepada murid-murid sekalian, pelajar-pelajar 3-5, murid-murid 3-5, tolong cari cita-cita. Kalau biasa malam-malam kita letak tangan atas dahi, fikirkan apalah yang si Minah ni buat, apalah yang si Abu ni buat. Kita tukar terus, kita fikir aku nak jadi apa, aku nak kerja apa. Betul. Apa yang aku nak buat untuk dapatkan duit untuk menyara Minah nanti. Sampai kalau macam sebut sekali tentang aku nak jadi apa, cita-cita tu yang pertama macam cikgu kata, kena ada passion. Betul. Apa awak punya minat dekat mana? Dah bukan saja minat cikgu, tapi menurut Mira, apa yang you punya strength, kat mana betul, strength betul, nak jadi lawyer tapi nak bercakap pun takut. Betul. Susah juga macam tu kan. Dan kita kena tahu big why lah. Betul. Apa you punya big why? Sebab tu Mira, kita kena tahu ataupun kita kena buat ujian minat kerjaya kita. Bila kita dah buat ujian minat kerjaya, kita tahu kecenderungan kita ke mana. Kita tahu, okey, kita nak jadi seorang guru, mampukah kita jadi seorang guru? Sedangkan sosial kita pun tidak, orang kata apa, takat sosial kita, kita orang kata pendiam, kan, tak suka bergaul dengan orang, introvert dan sebagainya. Sesuaikah kita untuk jadi seorang guru, untuk berhadapan dengan ramai orang? Ya. Baik, itu bagi pemilihan kerjaya, cikgu. Betul. Bagaimana pula kriteria bagi pemilihan universiti dalam UPU, cikgu? Selalu tadi cikgu katakan tentang kos lah, orang kata kursus yang ditawarkan. Bagaimana pula bagi universiti yang ditawarkan dalam UPU itu banyak sangat, cikgu, institusi betul pengajian. Boleh cikgu terangkan sikit? Okey, terima kasih Mira. Seperti yang saya maklumkan tadi, kan, dia mesti berkaitan dengan kemampuan kita dari sudut akademik. Sebab nak tak nak, suka tak suka, memang itulah penilaian kita. Orang akan tanya, berapa A kau dapat? Betul. Kan? Berapa keputusan kau dan sebagainya. Jadi apabila kita sebut tentang dasar pemilihan kriteria untuk masuk ke universiti, perkara pertama ialah pencapaian akademik dalam peperiksaan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pencapaian kurikulum kita. Kenapa kurikulum penting? Sebab akademik campur kurikulum, dia akan menghasilkan satu mata yang kita namakan sebagai mata merit. Mata merit itu apa? 90% markah akademik, 10% markah kurikulum.
Dan markah-markah inilah yang akan menentukan sama ada kita layak memohon ataupun tidak. Sebab kalau kita ikut dari sudut kelayakan, yes, kita layak berdasarkan keputusan ataupun berdasarkan syarat umum, berdasarkan syarat khas yang telah ditetapkan, memang kita layak. Tetapi untuk sesuatu kursus, sebagai contoh diploma pendidikan awal kanak-kanak di UPSI, kalau kita ikut data yang dikeluarkan oleh pihak UPU, seramai lebih daripada 50 ribu orang yang memohon, Mira. Kalau kita katakan kita hanya sekadar berada di kata layak sahaja, adakah kita akan dapat kursus yang kita mohon? Betul, persaingan itu. Dari sudut memohon sahaja dah lebih daripada 50 ribu orang. Jadi untuk memastikan sama ada kita layak ataupun tidak, dia berbalik semula kepada yang pertama tadi, mata merit kita lah, kad akademik dan markah co-curriculum. Jadi nak tak nak, suka tak suka, murid-murid kenalah aktif co-curriculum, peganglah apa jawatan, wakillah apa skor, apa sahaja pertandingan di peringkat sekolah pun, insyaAllah, kerana mata merit itulah yang akan membantu kita. Itulah Mira. Dengan curriculum yang aktif, mata merit yang banyak, tambahan pula murid dah jelas dengan hala tuju dan juga cita-cita mereka, pastinya mereka pun dapat orang kata aplikasikan dan juga mereka tahu kat mana nak bawa diri mereka, kos apa yang mereka nak pilih kan. Kerana dengan ilmu yang mereka dapat itu, insyaAllah kalau mereka dapat mencapai cita-cita mereka seperti menjadi seorang guru, ilmu itu dapat dikongsikan kepada orang ramai kan. Tepat sekali. Betul tu. Dan macam Rasulullah sendiri bersabda, manusia yang baik adalah manusia yang memberi banyak manfaat kepada orang sekelilingnya. Betul. Cikgu, kita berhenti berehat seketika cikgu. Berehat lagi? Mira, lagi sekali cikgu. Dengan isteri, boleh cikgu? Saya tak sabar lagi. Tak sabar. Kita berhenti berehat seketika untuk lebih banyak lagi perkongsian daripada Cikgu Abdul Muiz. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kembali kita di dalam Counseling Didik TV KPM, masih lagi bersama dengan Cikgu Abdul Muiz tentang hala tuju selepas SPM. Kemana murid hendak pergi? Dan sekarang Cikgu, kita nak bercerita pula tentang panduan. Kalau Cikgu boleh kongsikan panduan kepada murid-murid yang keliru tak tahu nak pilih kursus ataupun kos apa yang sesuai untuk mereka. Macam saya minat untuk mengajar, saya minat untuk orang kata menjadi doktor. Banyak sangat minat ni, tak tahu yang mana satu yang sesuai untuk diri sendiri. Cikgu boleh kongsikan sedikit panduannya. Okey, terima kasih Mira. Kan, untuk makluman semua, untuk lepasan SPM ada lebih kurang 400 lebih kursus yang ditawarkan di UPU. Sekarang ni kita nak pilih yang mana? Betul. Jadi murid-murid sekalian, bagi anda yang mungkin tak tahu nak buat pilihan, pertama sekali pastikan mesti memenuhi syarat kan, macam yang saya pernah cerita kan, berkenaan dengan kalau kita nakkan sesuatu mestilah mengikut kemampuan kita, mestilah mengikut syarat kita dan sebagainya. Jadi pastikan anda memenuhi syarat yang telah pun ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu program yang kita minat. Pastikan bila kita menyusun program ataupun kursus di UPU itu ialah program yang kita minat. Bukan kita main hentam sahaja. Bukan kalau ikut kawan. Betul, jangan ikut kawan. Jangan ikut kawan, jangan ikut orang kata apa, hentam sahaja. Sebab kadang-kadang Mira kan, bila kawan dapat, kita tak dapat. Kita akan rasa peras. Kan? Sedangkan kita sendiri tak berapa suka ataupun minat dengan kursus yang dimohon itu. Sebab nak ikut kawan punya pasal, kita pun main ambil sahaja. Yang ketiga, kita kena buat mengikut keutamaan. Mana yang lebih kita suka, kita letakkan pada pilihan pertama. Mana yang kita mungkin kurang suka, kita letakkan pada pilihan kedua hinggalah pilihan terakhir. Jangan kita main hentam sahaja, kita takut nanti apa yang berlaku kan, kita dapat pada pilihan yang ke-12, nak orang kata apa, tak dapat masuk universiti punya pasal, kita pun main sapu aja kan, daripada orang kata kau tak masuk universiti ke kan. Baik, yang ke-4 kan, kalau kita dah tak tahu sangat, tolonglah rujuk kaunselor, tolonglah rujuk guru bimbingan dan kaunseling. Kerana kita ada inventory minat kejaya, mudah-mudahan bila kita buat inventory minat kejaya, kita tahu kecenderungan kita ke arah mana. Gitu Mira. Baik cikgu, penjelasan yang cukup jelas, diharap menjawablah persoalan yang mungkin bermain di minda murid-murid ataupun adik-adik yang sedang menonton di rumah sekarang. Dah habis ke Mira? Kita dah nak sampai ke hujung dah sebenarnya cikgu. Topik ni sebenarnya dekat dengan
dengan jiwa saya. Sebab saya pun merupakan antara mereka yang pernah lalui momen-momen ini. Memilih universiti awam di UPU, tertanya-tanya kos apa, khusus apa yang sesuai untuk diri sendiri. Sedikit orang kata tips dari Mira. Kalau Mira boleh kongsikan kepada adik-adik semua, kita kena letak macam cikgu katakan tadi, visi, misi, cita-cita kena jelas. Kalau saya ambil kursus ni, selepas ini lagi berapa tahun, saya nak buat apa, nak buat apa, nak buat apa. Sentiasa ada orang kata fokus tu lah cikgu. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian pada hari ini. Sangat orang kata memberi manfaat lah kepada semua yang menonton. Jadi kepada adik-adik semua, selamat maju jaya. Diharapkan pilihan ataupun kursus yang adik-adik ambil dapat memberi manfaat yang besar, bukan sahaja kepada diri sendiri, keluarga dan semualah secara umumnya. Kepada negara dan juga bangsa agama. Baik, terima kasih banyak cikgu Abdul Muiz. Kita jumpa lagi di pusat akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye-bye. Bye. KPM.